Ya, halo semua, selamat malam. Dalam kehidupan tercipta makhluk baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Di sini Roy Kiyoshi akan mengungkap sesuatu yang tak terungkap hanya di Trans 7. Nah, ini kalau ngomongin soal bintang tamu kita, sebenarnya sudah hadir tapi saya enggak tahu Roy ini ngeresah mulu, enggak tahu yang bikin dia tuh kayak enggak nyaman tuh apaan gitu. Tapi sebelum kita panjang lebar langsung aja undang bintang tamu kita. Hello. Hai, apa kabar sayang? Baik. Hai Roy, apa kabar? Loh? Gak boleh gitu, harus polite lah ya. Sambut bintang tamu. Kenapa sih? Gak nyaman aja. Kayaknya aku gak ada salah apa-apa deh sama kamu. Kenapa sih? Gak suka sama aku. Ya udah Maria, duduk dulu deh. Sorry. Oke. Duduk dulu. Tapi gimana pun aku harus keep the time. Aku harus ngebahas ini. Maria mungkin pernah nonton film Annabelle gitu? Iya, aku suka film horror. Nonton horror sih. Okay. Itu boneka yang dibuang, balik lagi, buang, balik lagi. Ya, kok, tapi kamu percaya itu? Jujur aku percaya sih, ada sesuatu di luar sana yang mungkin aku nggak bisa lihat, tapi aku bisa rasain. Oh, wow. Ini. Tapi ini aku setuju banget sih sama kamu, Roy, karena loh. Don't touch me. Wow. Kenapa? Nggak apa-apa. Ya nggak, kalau memang lu nggak suka bintang tamunya, lu ngomong sama tim talent dong. Nggak apa-apa. Ya, masih bisa dilanjutkan, begini? Bahasa. Kamu nggak nyaman. Ini kalau nggak suka aku di sini, aku bisa pulang kan, sih. Kan, Roy kan semalam dikasih tahu bintang tamunya siapa sama tim talent kan. Seharusnya kalau Roy tahu Maria Pania dan kamu nggak suka secara pribadi dia, ya kamu ngomong sama tim gitu. Baik. Jadi aku mau sekarang lanjutin. Sekarang gini, permasalahannya juga kalau gue jadi Pania sih gak nyaman juga. Iya, aku jujur deh. Kalau misalkan emang aku nggak diterima di sini, Roy. Itu kita kenapa? Ngobrol dong. Kayaknya aku pulang aja deh ya. Kayaknya terlalu berlebihan banget Roy. Sih kalau Roy, kenapa sih? Aku salah apa gitu loh, dia kayak gini ke aku. Kita sini aja. Ya. Ada gue. Oh my God. Lo boleh gak sopan dong sama bintang tamu, gimana sih nih? Kayak jijik banget gitu loh sama aku, tuh kenapa sih? Lo boleh gak sopan dong sama bintang tamu. Loh? Nanti dia, aduh. Kayak udah jijik banget sama aku, Mbak. Bukan Fania yang bermasalah. Jujur ya, dari awal aku kesini, aku udah ngerasain nggak enak banget sih. Boneka aku harusnya 5, tapi kenapa hilang 1? Coba. Hah? Ada yang mainin boneka Roy nggak? Apalagi kalau misalkan cari aku gitu kan? Kenapa sih? Aduh. Kenapa nih, Mbak? Itu suara apa sih? Ya Allah. Roy! Tuh kan? Ini boneka kamu? Ini boneka aku. Oh di sini, Mak? Mak yang pindah? Gak tahu. Kok bisa ada di situ? Mak yang bawa ke sini? Enggak. Terus? Saya takut, masa saya yang bawa? Ini tadi nongol dari mana? Gak tahu. Ini bukan sih kerjaan temennya kami ya. Sini tuh gimana? Merinding banget. Hah? Sumpah ini aku merinding banget sih. Sini ada CCTV nggak? Ada. Ada CCTV nggak di sini? Tadi dia bilang itu karena ada teman aku. Maksudnya apa dulu, gitu? Aku. Marin, Fania juga tenang dulu. Saya bukan nggak suka sama kamu, tapi saya nggak suka dengan seseorang di belakang kamu. Ada yang ngikutin kamu, Fania. Kenapa dia tadi bergerak ke situ, ke ruang makeup itu? Kamu bilang gara-gara ada temannya aku. Aku ngerasa ada sesuatu. I think it's gonna be really good on this one. Menurut Roy tadi dia bergerak ke situ, kenapa tadi? Dia juga nggak nyaman sama temannya Fania. Nah, temannya Fania yang dari tadi bikin Roy nggak nyaman. Kalau saya lihat namanya Ratih. Ratri. Ratri. Ratri Horatih. Ini
Ratri itu ngikutin aku apa gimana sih, Roy? Iya, benar-benar. Karena jujur ya, aku jadi kayak lebih gampang emosian gitu orangnya. Kayak tadi gitu kan, Roy kayak gitu ke aku langsung kayak langsung emosi gitu. Emang Ratri ini semengganggu apa, Roy? Sampai Roy nggak nyaman dari awal tadi. Dia demon sebenarnya. Tepat di belakang kamu. Selesaikan di sini aja. Pernah pernah cium Mbak Harum ini nggak? Belum pernah. Coba. Yakin belum pernah? Ini familiar banget sih. Aku ngusir Ratri. Iya, aku takut. Di mana dia, Roy? Ini tepat di sini. Oh, sebenarnya dia tuh nggak terlalu kecil ya, Roy? Enggak. Coba, Mie. Takut. Ini kita bertiga gandengan. Kok dia kayak narik gitu sih? Tangannya Fania, lihat deh. Iya. Gemeteran gitu kayak Roy, terang. Roy. Ini aman nggak? Ratri, kamu boleh pergi dan jangan ganggu Fania lagi. Ini pergi! Roy, Roy, tolong deh. Dia makin... Oh my God, mati dong. Iya, dia mati. Korek, korek lagi, korek lagi, korek lagi. Saya tuh bantu. Boleh nggak? Ini aku berat. Mati, cepet sebelum dia pergi. Udah deh, aduh. Begini. It doesn't work. Aku udah deh. Ini berat banget kepala aku nggak mau. Udah dah, Roy. Ini kayaknya terlalu... aku nggak bisa deh. Roy, please. Ratri harus selesai hari ini juga, karena dia akan ikut sampai kemana-mana. Aku ngerasa kayak... Hati-hati ya. Bentukannya kayak apa sih, Roy? Kayak anak kecil gitu emang. Kayak dia yang niup. Anak kecil? Roy, please. Dia kayak ada yang berat kesini terus niup. Kamu jangan itu ya, kamu fokus. Ini dia belum bisa mau pergi, belum mau pergi dia. Diam situ. Atau taruh situ aja nggak dupanya dia? Pergi! Siapin minum. Aku boleh minta minum nggak? Siapin minum lo, Fania. Fan. Aku lemes. Berat banget asli. Gila. Roy, cepet Roy, padanya udah kayak gini, Roy. Iya. Cepet suruh pergi, Roy. Pergi ya, jauh-jauh. Ini... Aduh. Sih. Fan. Mania, jangan liatin dia lagi ya. Udah. Yuk. Jangan gon. Ayo, Fan. Lawan dong. Jangan kemana-mana. Ayo. Iya. Roy, aku penasaran. Please, aku pengen tahu bentuknya kayak apa. Ini anak kecil tapi kenapa kok demonik banget? Coba penasaran guys, dia dong. Fan. Minyak something biar dia nggak gone, kasih bau-bauan apapun yuk. Ayo minyak angin biar dia nggak hilang, kasih bau-bauan. Sama siapin plastik. Dan aku mual banget. Sisi, ayo dong, gerak dong. Lama banget. Standby nih namanya plastik, minyak kayu itu standby terus. Ayo dong, bintang tamu udah kayak gini. Muntah di sini juga nggak apa-apa. Enak banget. Di tas gue ada tadi tuh kayaknya. Mak, kan lu ngelipetin gue plastik, Mak. Plastiknya mana tadi? Plastik bekas belanja tadi mana? Standby dong kalau plastik itu atau apa. Aduh. Van, gue taruh bawah sini. Lu, Fannya gimana rasanya? Ini kerasanya berat banget, terus tadi aku kayak udah gak sadar sih ya. Aku takut dia kayak kebawa gitu loh, Dek. Ini aku capek banget sih. Aku sumpah, aku pengen tahu banget, ini anak kecil, bentukannya kecil, tapi Roy bilang sifatnya demonik gitu loh, udah iblis banget. Nih. Itu bagian dari Ratri loh. Siapa lagi nih, aduh. Itu apa sih? Siapa lagi itu? Apaan? Geser. Om, Pit! Lu tangan lu udah ngelari. Pit! Tangan udah ngelari. Lari masuk ke situ. Pit. Di mana? Masuk ke kamar mandi situ.